Besar di dunia musik sebagai musisi bertangan dingin, inilah prestasi membanggakan yang dimiliki seorang anak remaja. Tidak mau puas begitu saja, Anang pun sepertinya ingin keluar dari zona nyaman atas profesinya sebagai musisi. Diam-diam, suami Ashanti ini sudah bertekad bulat untuk menduduki kursi panas politik. Pengetahuan Anang di bidang politik yang juga diakui Ashanti sebagai istrinya membuat pria kelahiran Jember, Jawa Timur ini cukup percaya diri atas kiprahnya di ranah politik nantinya. Aku melihat dengan sekarang doanya dia. Aku tetap sebagai penyanyi di industri musik dan Mas Anang sekarang mulai menggeluti politik, di mana aku tadinya berpikir suamiku tuh hanya punya pengetahuan yang sangat-sangat baik tentang politik, tapi dia tidak mungkin masuk politik tadinya aku berpikir. Tapi setelah kita banyak berkomunikasi, aku bilang sayang banget kalau orang seperti kamu punya banyak pengetahuan tentang politik dan kamu tidak membagi itu dengan orang lain gitu. Jadi akhirnya setelah banyak bermusyawarah dan pertimbangan, akhirnya kita bertiga menyetujui gitu. Dan kita menyetujui karena kita ingin membawa Indonesia supaya dia kan salah satu anak bangsa yang mengalami bagaimana masa-masa dipimpin sama beberapa pemimpin kan gitu, presiden. Jadi otomatis aspirasi kita yang bukan apa-apa bisa kedenger gitu dengan Mas Anang nanti, insya Allah. Sebagai anak bangsa yang kreatif, Anang sadar kemampuannya di bidang politik harus ia kembangkan dengan baik. Hal ini juga dirasakan Ashanti yang diam-diam mengamati kemampuan Anang dalam bidang politik. Kabarnya, Anang akan mewakili kota Jember tanah lahirnya, di mana ia akan menunjukkan kiprah politiknya dengan perubahan yang akan Anang buat jika ia berkecimpung di dunia politik. Perubahan. Ya, banyak sekali dalam artian ya, di tengah hal yang sekarang kita lagi hadapin, ya banyak sekali yang ingin aku sampaikan, terutama juga karena aku mewakili daerahku, yaitu aku mewakili kota Jember. Aku ingin juga menyuarakan kota Jember ke Indonesia. Banyak sekali. Mungkin kita Mas Anang melihatnya seperti Indonesia ini butuh perubahan. Ya. Jangan sampai kita dipimpin sama orang yang sama lagi. Gitu. Andai pun tokohnya beda tapi dari wadah yang sama, itu nggak beres. Mendingan kita pindah wadah yang lain, kita coba kalau emang nggak cocok pindah lagi gitu. Jadi aku melihatnya emang Indonesia butuh perubahan. Yang pintar dia tuh. Terjun ke dunia politik bagi Anang yang belum sama sekali memiliki pengalaman di bidang itu tentu bukan hal yang mudah bagi mantan suami Krisdayanti ini. Anang sadar betul jika dukungan dari sang istri tercinta Ashanti dan anak-anaknya menjadi penyemangat tersendiri bagi dirinya. Semua langkah yang aku harus lakukan adalah bismillah. Yang aku lakukan, aku butuh support dari terutama adalah keluargaku, istriku, anak-anak. Doakan, jagain aku.